Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, guys. Kita jumpa lagi di vlog Mamah AA, satu-satunya vlog ori ada apanya dan pas di hati. Seperti biasa guys, kita berpantun ria dulu. Sapi panggang bukanlah kuda, karena keadaan janganlah malu. Selamat datang di vlog Mama AA, semoga kalian sehat selalu. Wow guys, kita masih bahas perjalanan Mama AA ke Bekasi. Kita itu seperti sedang menyambut pagi ya guys, menyambut datangnya matahari, seperti menyambut masa depan yang cerah ya guys. Lihat ya guys, langit sudah mulai terang. Habis gelap terbitlah terang, seperti buku yang pernah dikarang sama R.A. Kartini guys. Beliau itu adalah salah satu pahlawan wanita kebanggaan bangsa, seorang yang nasionalis. Wow. Sama kayak Panji Gumilang yang ngaku nasionalis tapi di demo WKWKWK. Beritanya pasti sudah viral se-Indonesia. Saya salut sama orang Indramayu yang berani bersuara berdemo di depan istana Panji Gumilang. Wow. Sayang banget guys, aku nggak ada di Subang. Kalau aku ada di Subang, aku pengen ikut demo loh guys. Nanti di demo aku nyari orang-orang yang aku mau bertanya bila sama mereka ya guys. Nanti aku nyanyinya gini guys. Bila ingin melihat Panci di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin mencuri Panci yang hilang, caranya tak sama membeli di toko Prabowo. Jangan-jangan jangan beli dulu, nanti cari dulu, barangkali kita ketemu. Aduh pusing-pusing gara-gara Panci. Pancinya hilang, jadi gak bisa bikin kopi AC. Alhamdulillah ya guys, kalau Putri Aryani dapat penghargaan Golden Buzzer dari salah satu juri dari Amerika ya guys. Kalau Mama AA nyanyi-nyanyi itu dapat masuk ke GOT, kalau enggak Mama AA dapat penghargaan Panci Bolong ya guys, sama subscriberku yang tercinta. Makasih. Kembali ke videonya ya guys. Nah ini tuh jalan
Pantura di pagi hari masih nggak terlalu macet kan ya guys. Makanya kenapa Mama AA ke Bekasi pagi-pagi gitu guys, agar menghindari macet ya guys. Yang mau melewati Jalan Pantura yang arah ke Jakarta maupun sebaliknya harus hati-hati ya guys, karena banyak sekali perbaikan jalan sedang dilakukan di Jalan Pantura ya guys. Semoga yang sedang dalam perjalanan selalu dilancarkan dan selamat sampai tujuan, amin. Udah dulu ya guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye, thank you for watching. Bye. Apa tuh ya? See you next time. Bye bye.